Hai, video ini akan menerangkan secara ringkas berkenaan keselamatan untuk bekerja dengan jentera berat dan operasi kren yang selamat. 7 langkah untuk mencegah kemalangan jentera berat. Kemalangan melibatkan jentera boleh terjadi apabila anda tidak menjangkakannya. Berikut adalah 7 langkah yang operator boleh lakukan untuk mengelakkan kemalangan dan sentiasa menjaga keselamatan. Pertama, pre-operasi semakan untuk mengenal pasti sebarang kerosakan dan dimaklumkan kepada orang yang bertanggungjawab. Kedua, naik dan turun dari jentera menggunakan 3 poin sentuhan. Ketiga, sentiasa memakai tali pinggang keselamatan. Empat, sentiasa patuhi head beban jentera yang telah ditetapkan. 5. Dilarang mengendalikan jentera apabila anda terlalu letih. 6. Semua jentera berat mempunyai pemandangan yang terbatas dipanggil titik buta. 7. Berkomunikasi dengan efektif. Sila fokus pada 5 kunci utama keselamatan untuk mengoperasikan jentera berat. Pertama, memeriksa jentera sebelum digunakan. Kedua, operator yang kompeten. Operator yang kompeten dan terlatih adalah sangat penting. Sila pastikan bahawa operator mempunyai lesen yang sah untuk mengendalikan jentera berat tersebut. Ketiga, elakkan berada di tempat halangan dari pandangan operator. Elakkan berada di tempat halangan dari pandangan operator. Keempat, elakkan salah guna jentera. Kelima, guna peralatan perlindungan diri yang sesuai. Berikut adalah langkah-langkah keselamatan yang lain apabila mengendalikan jentera berat. Komunikasi. Penyeliaan. Kawasan larangan masuk. Kawasan kerja. Penyelenggaraan. Pengawal lalu lintas. Head beban. Latihan. Operasi keselamatan kren. Outrigger mestilah dibuka sepenuhnya. Membuka outrigger kren sepenuhnya walaupun penggunaan kren tidak secara maksimum. Sebelum memasang jib, outrigger kren mestilah dibuka sepenuhnya. Outrigger mestilah dipasang pin mengunci sekiranya ada. Kren akan menjadi tidak stabil sekiranya outrigger tidak dibuka sepenuhnya. Kesemua tayar kren mestilah tidak menyentuh permukaan tanah apabila outrigger dibuka. Letakkan kren di atas permukaan yang kukuh dan guna plat besi yang sesuai. Kren bergerak mestilah diletakkan di atas permukaan tanah yang kukuh untuk mengelakkan tenggelam, tergelonsor atau terbalik, tidak boleh dicerun dan tepian lubang. Plat besi yang kukuh dan sesuai digunakan. Kepentingan kawalan keselamatan bagi kerja-kerja mengangkat. Pertama, hanya pengendali kren yang kompeten dan pembantu kren yang kompeten atau terlatih dibenarkan untuk mengendalikan kren. Kedua, radius operasi dihadkan kepada pekerja yang tidak berkenaan. Ketiga, kren yang diletakkan di atas permukaan tanah yang kukuh dan menggunakan plat besi yang sesuai. Keempat, sentiasa membuka outrigger sepenuhnya. Kelima, garis panduan operasi untuk pemeriksaan kren mudah alih perlu diikuti. Keenam, sedar akan hazard dan semua kemungkinan risiko perlu dipertimbang. Ketujuh, taklimat sebelum memulakan kerja perlu diberikan. Kelapan, patuhi pelan kerja-kerja mengangkat. Kesembilan, permit kerja perlu dimohon. Tali dawai. Tali dawai dihasilkan daripada bilangan wayar tunggal yang dipintal bersama untuk membentuk untaian. Untuk membentuk tali dawai, helai itu sendiri kemudiannya dipintal bulat teras gentian atau keluli. Beban kerja selamat, SWL, tali dawai ditentukan daripada beban putusnya yang dijamin. Dalam semua kes, SWL yang disyorkan oleh pengilang harus dipatuhi. Dua kumpulan utama tali dawai. Pertama, teras tali kawat dalaman, di mana tali tengah, tali diperbuat daripada tali kawat. Kedua, teras fiber,
di mana tali tengah tali diperbuat daripada tali fiber. Berikut adalah komponen untuk membentuk tali dawai atau wire rope. Kerosakan biasa pada tali dawai atau wire rope: berkedut, bengkok, distorsi berbentuk sangkar. Kerosakan teruk dari penggunaan harian: kerosakan tali, kaki sandan karat, rantai. Setiap hari atau sebelum setiap shift, pemeriksaan hendaklah dijalankan oleh orang kompeten yang ditetapkan oleh majikan. Pemeriksaan berkala OSHA menetapkan bahawa semua sling rantai keluli alloy hendaklah mempunyai pemeriksaan berkala yang teliti oleh orang yang kompeten sekurang-kurangnya sekali setiap 12 bulan. Pemeriksaan ini mesti direkodkan dan dikekalkan untuk setiap sling. Pemeriksaan berjadual adalah berdasarkan 1. Kekerapan penggunaan sling, 2. Keterukan keadaan digunakan, 3. Keadaan kerja-kerja mengangkat, 4. Tempoh sling digunakan untuk tugasan yang sama. Sling sintetik. Web sling ialah sejenis anduh pengangkat sintetik yang biasanya diperbuat daripada bahan anyaman nilon atau polyester. Ia cukup kuat untuk menyokong beban yang berat, pelbagai guna dan boleh digunakan secara efektif untuk pelbagai kegunaan. Setiap web sling sintetik hendaklah ditanda oleh pengilang untuk dimasukkan. Pertama, nama atau tanda dagangan pengilang atau jika dibaiki, entiti yang melakukan pembaikan. Kedua, kod pengilang atau nombor stok. Ketiga, kadar beban untuk sekurang-kurangnya pada satu bahagian dan sudut pada sling. Keempat, jenis bahan web sintetik adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk mengekalkan pengenalan sling, memastikan tag atau pengenalan masih ada dan masih boleh dibaca semasa hayat sling. Jika tag pengenalan hilang atau tidak boleh dibaca, adalah menjadi tanggungjawab pemeriksa untuk tidak menggunakan dan dikeluarkan dari tapak bina. Di bawah adalah kesan kerosakan pada sling sintetik. Terdedah bahan kimia, terkena panas atau terbakar, akibat berlubang, terpotong, terkoyak, akibat jahitan usang, akibat pemakaian atau geseran, akibat ikatan simpul, akibat sinar UV, kelengkapan komponen yang rosak, titik buta kren menara. Sila pertimbangkan untuk titik buta apabila terdapat halangan di tapak pembinaan. Kepentingan juru isyarat, signalman yang kompeten. Berikut adalah isyarat standard berkenaan operasi kren. Operator kren dan juru isyarat, signalman, mestilah diberi latihan yang mencukupi mengenai isyarat ini. Kesiapsiagaan dan respon apabila kecemasan. Setiap orang mesti dilatih dan mengetahui prosedur kecemasan, nombor hubungan apabila kecemasan dan di manakah letaknya peti pertolongan cemas. Maka berakhirlah latihan ringkas berkenaan keselamatan jentera berat dan pencegahan kemalangan. Sentiasalah bekerja menggunakan jentera berat dengan selamat.